Lebuh Raya Kuala Lumpur Putrajaya Max menjadi yang pertama melaksanakan sistem pembayaran tol terbuka atau SPT menggunakan kad debit atau kad kredit bermula esok. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata kemudahan itu sekaligus memberikan alternatif baru serta kemudahan kepada pengguna dalam proses pembayaran tol berbanding kaedah sedia ada seperti touch and go, smart tag dan identifikasi frekuensi radio RFID. Maju Expressway Sendirian Berhad MESB, syarikat konsesi Lebuh Raya Max antara 12 Lebuh Raya terawal yang akan melaksanakan sistem SPT yang mana pengujian sistem sudah bermula pada Julai lalu. Katanya, ia bagi memastikan kesediaan dan kelancaran pelaksanaan operasi selaras dengan piawaian ditetapkan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Jangkaan pelaksanaan pada hujung bulan September lah, di 12 Lebuh Raya. Mengapa mengambil masa? Kerana perlu diuji dulu, diperhalusi, barulah kita buka supaya pengguna jalan raya Lebuh Raya ini tidak akan mengalami masalah dan juga masalah keselamatan ataupun keselesaan